Alhamdulillah, insya Allah Wika Wijaya Karya siap membangunkan rumah sakit asal ada lahannya. Engko wis 30 tahun nembe dak KNU. Wonten malih dana dari Menteri Keuangan 1,5 triliun. Rasulullah setiap khutbah Jum'ah pesan mengatakan statementnya begini dan ditiru oleh para khotib Jum'at di Indonesia terutama di Jakarta. Tapi saya yakin gak paham khotib Jum'at di Jakarta gak paham itu, hanya niru doang. Wala udwana illa ala zalimin. Ingat, ingat, sampai ke rumah harus pegang nih. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang zalim, yang melanggar hukum, pejabat korupsi musuh kita, teroris musuh kita, pembunuh, perampok, pembegal musuh kita, bandar judi, bandar narkoba musuh kita. Paham betul? Tidak boleh permusuhan beda agama, beda suku, beda warna, beda bahasa, beda pilihan bupati, beda partai politik, beda pilihan ketua NU, apalagi ya waktu muktamar, waktu kongres, waktu pilbup ya panas, nggak apa-apa. Saya kalau mendengar ada konferensi NU kok panas, alhamdulillah seneng saya. Berarti banyak yang siap daripada di luar Jawa, Pak, di luar Jawa kecuali Lampung, kecuali Sumatera Utara bagus, Kaltim, Kalsel bagus. Dan selain itu, wong dari ketua NU saling tidak mau, tekor dari ketua NU tekor. Sehingga akhirnya rata-rata ketua NU kakan depan kepala Kemenag rata-rata karena kesenggelem liane. Bakal ketua NU Kemenag pasti wedining bupati, ketua NU kepala wilayah kantor Meneg wedining gubernur. Coba usahakan ketua NU jangan kepala dinas, takut sama bupati nanti. Kita bukan masalah wedi atau enggak wedi, ya seimbang. Musuhan ya tidak, tapi jadi anak buahnya ya tidak. Tidak boleh merasa di bawah bupati, tapi musuhan yang enggak, bukan partai politik. Saya bukan anak buahnya presiden, tapi saya bukan musuhnya presiden, bukan oposisi, bukan. Tapi saya bukan anak buahnya. Sebagai rakyat, ya sebagai rakyat, saya rakyatnya presiden. Sebagai ketua NU, bukan bawahannya. Saya bukan bawahannya presiden. Saya bukan bawahannya menteri agama. Saya bukan bawahannya ketua majelis ulama. Sekali lagi biar mendengar nih. Pak Juhadi bukan bawahannya ketua majelis ulama. Bukan. Bukan bawahannya Kemenag. Bukan bawahannya bupati. Saya bukan bawahannya ketua majelis ulama. Bukan bawahannya menteri agama. Bukan bawahannya presiden. Saya mitranya pemerintah. Sebagai kekuatan civil society yang akan menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa, bukan kekuatan politik. Ya, bupati yang upaya, belum upaya berapa apa. Saya lagi berusaha, insya Allah mudah-mudahan mulai tahun depan ada anggaran APBN NU ini. Saya ajukan, ya, mudah-mudahan. Nanti sampai ke bawah, nanti akan ada anggaran resmi. Resmi ada APBD-nya nanti cabang itu. Karena kita antara lain kita punya hari nasional, yaitu hari santri. Hari santri hari nasional. Maka ketika akan mengadakan rame-rame hari santri, biayanya harus dari negara. Bukan. Kan itu hari nasional. Hari nasional resmi. Maka biayanya harus pemerintah. Malah yang mengadakan harus pemerintah. Peringatannya itu. Maka harus ada anggaran. Begitu pula nanti masalah-masalah yang lain. Ini saya nggak bicara politik ya. Maaf, bukan bicara politik, bukan. Saya bukan bawahannya presiden. Itu bukan masalah politik. Yang ngomong gini itu bukan masalah politik, bukan. Masalah eksistensi organisasi organisasi masyarakat, keagamaan sebagai penguat negara, penguat bangsa, penguat eksistensi NKRI. Bukan partai politik yang mendukung presiden atau oposisi presiden. Paham betul?
jangan salah paham ya, balik maning gih. Saya ketua NU, bukan ketua partai politik. Maka saya bukan pendukungnya presiden, bukan oposisinya presiden, tapi saya sebagai kekuatan civil society, kekuatan madaniyah, kekuatan sipil masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam rangka menjaga mengawal keutuhan NKRI dan keutuhan Indonesia. Siapapun yang akan merongrong, menggerogoti, mengganggu NKRI, NU di depan harus melawan orang itu. Walaupun mereka dengan atas nama Islam. Alhamdulillah, insyaallah Wika Wijaya Karya siap membangunkan rumah sakit asal ada lahannya. Engko wis 30 tahun nembeda KNU. Selama 30 tahun NU kebagian titik oleh. Dia bakal wis 30 tahun 100% da KNU. Mangga, bukan kene di sana lahannya minimal 5 hektar dibangun rumah sakit yang bangun Wijaya Karya yang membangunkan. Nanti kerjasama sama ya setiap bulan NU boleh dikit-dikit. Kalau udah 30 tahun miliknya NU 100%. 100% miliknya NU bagus 30 tahun. Yang membenangi publik pula sebagian sudah mati pula mati pun. Tapi insyaallah akan dibangun. Yang sudah ditengok, yang sudah ditinjau sudah 7 tempat. Cirebon, Kendal, mana lagi lah, sudah ada 7 tempat sudah ditinjau oleh Wika. Insya Allah akan segera kita bangun rumah sakit NU, tapi namanya NU tapi nanti dah ke NW ba'da thalathina sana. Ya enggak apa-apa, wonten malih. Dana dari Menteri Keuangan 1,5 triliun, tapi harus betul-betul enggak boleh hilang. Betul-betul dikelola, ada laporannya. Kalau itu baik, kita mampu mengembangkan, akan ditambah lagi. Akan tambah lagi katanya. Sekarang 1,5 triliun dulu dicoba katanya. Ya wong-wong, kini itu orang kecil terus. Tukang baso, es, warung rujak, tambal sepeda, ontel. Itu akan dibantu itu, akan dibantu itu. Tapi syaratnya ada tanggung jawabnya. Jangan sampai ada yang bocor. Kalau itu selamat, bisa kita kembalikan dengan baik. Bisa kita bayarkan kembali 1,5 triliun. Nggak kurang. Gak ada bunganya, gak apa-apa, ditambah lagi. Enggak, alhamdulillah, insya Allah. Ini gak main-main. Dan harus ditangani oleh yang profesional. Tidak boleh kiai yang nanganin. Kalau kiai, engkau jadi musola. Kalau kiai, ini duitnya kiai. Ini jadi keramik. Tengok-tengok keramik duitnya. Kangge usaha kiai. Itu tukang keramik. Jadi yang lola dana jangan. Yang kiai. Tapi betul-betul ahli pelaku. Pelaku bisnis, pelaku usaha harus dikoordinasikan. Ada 50 orang tukang es, 50 orang tukang rujak, 50 orang tukang tambal sepeda. Ayo koordinir, siapa ketua? Kira-kira uangnya jalan. Yang koordinir, ketua ki kudu betul-betul ahli mengelola duit. Ajaro isyuria, engkau yang entong gue istighosa duitnya. Syukran. Wadumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiqul kamil thoriq. Wassalamualaikum.